Jadi teman-teman, hari ini saya mau ke bengkel, mau membenerin yang skok yang kiri ya. Jadi yang kiri ini bocor. Kemarin sih udah tak beliin. Jadi hari ini tinggal masang. Ini, aduh, dalamnya juga. Jadi kemarin saya beli ini di Jombang, skoknya orisinal sekitar 1 juta untuk yang kiri. Nanti kita tinggal pasang ke bengkel ya. Oke ya teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vlog Paket Media. Jadi teman-teman, pagi ini saya berada di Madiun, di salah satu bengkel spesialis kaki-kaki di Jalan Es Parman. Jadi teman-teman, ini adalah bengkel BTP ya. Itu di sana punya BTP. Kalau ke sana itu ke arah Surabaya atau ke arah terminal, dan kalau ke sana sebaliknya itu ke Carrefour ya. Ini Jalan Es Parman dan bengkel BTP itu ada di depan sana. Selain untuk memasang sok depan kiri saya yang saya beli kemarin, saya kesini juga pengen menghilangkan suara geluduk pada Honda Jazz saya ini, teman-teman. Ini apa kabeh Jazz mesti geluduk ini, Mas? Nek kawak ngono. Iya, iya. Nek anyar ya ora. Iya, nek Mas. Iku sing kene sing kene. Rak stere aku iso kanggo mengurangi akeh entok. Nek kan menghilangkan lang itu kudu ganti rak stere. Arang ya iku ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa diskusi dulu dengan Mas Anto, sang pemilik bengkel ini, tentang keluhan apa saja yang kita rasakan. Dan biasanya kita akan diajak test drive dulu sama beliau. Jadi teman-teman, menurut Mas Anto, penyebab suara geluduk-geluduk pada Honda Jazz dan kebanyakan mobil pada umumnya itu bermacam-macam ya teman-teman. Bisa rak steer dan link stabilizer contohnya. Iya nih Mas. Yang mana enak sing, isi enak sing ke luar negeri Mas. Rong papat tuh nenek. Nenek ya. Berarti ori kok ngono ya. Nenek ngene iki. Berarti ngene iki ori Indonesia. Lokal punya. Cuma nek karo misalnya merek seliane iki ngono. Tapi iki ya. Sapa anu iki sistem ana. Setelah penggantian sok kiri dan pemeriksaan kaki secara menyeluruh, ternyata
link stabilizer jas saya ini bermasalah teman-teman. Karetnya sudah rusak dan itu menyebabkan salah satu sumber bunyinya. Niki ngene iki jenenge apa, Mas? Iki link stabilizer. Link stabilizer. Berarti rusak iki ne ya karetnya iki ya. Iki kan niki mlebete ya ten pas iki. Ya. Mlebete ya pas iki punter. Oh, alah. Iya, iya. Makane kemunyi gembludak. Iya, bater nek ngene Mas. Berarti ngene kanan kiri, Mas ya? Oh, iki kanan tok, dua iki kanan tok. Kono ning kono. Kanan kiri. Oh, kanan kiri lho. Oke, akhirnya selesai juga perbaikannya setelah kurang lebih 2 jam menunggu. Sekarang mari kita tes bareng-bareng yuk suaranya. Apakah masih ada atau sudah berkurang? Oke, teman-teman, jadi ini kalian bisa mendengarkan ya, suara luduk-luduknya sudah hilang, walaupun ada sedikit di kanan. Memang kata masnya tadi, Mas Anto tadi, rak setirnya kanan memang masih ada bunyi sedikit. Tapi ini kita coba lewat di rel kereta api ya, teman-teman. Suaranya nanti seperti apa. Kalau biasanya sih pasti bunyi luduk-luduk. Tapi sejak perjalanan tadi udah kurang ya, kurangnya banyak banget. Nah, ini nggak ada suaranya ya, duduknya hampir nggak ada. Nah, ini yang wajar. Oke, teman-teman, jadi itu ya, jadi suara geluduk-geluduk di Honda Jazz itu penyebabnya banyak banget. Kata Mas Anto tadi bisa rack steer, bisa link stabilizer, dan bisa karet-karet yang lain. Jadi kebetulan tadi untuk yang punya saya ini, itu link stabilizernya karetnya udah ini aus, jadi udah waktunya ganti karetnya. Dan sama Mas Anto tadi masih bisa diperbaiki, jadi nggak harus ganti full satu link stabilizer itu, nggak.
Dan kemudian tadi biayanya untuk perbaikan dan servis dicek semua tadi, penggantian shock tadi biayanya itu saya habis 300.000 aja. Lumayan murah kan? Bengkelnya juga recommended, jadi Mas Antonya bisa diajak diskusi baiknya seperti apa dengan budgetnya yang lumayan murah. Bengkel ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kalian yang berada di sekitaran Madiun. Bengkelnya ada di Jalan Es Parman. Itu kalau kalian dari Terminal Madiun lurus aja ke barat, kemudian nanti ada perlintasan kereta. Nah itu setelah perlintasan kereta kanan jalan ya teman-teman. Kalau kalian dari arah Ponorogo itu kalian cari aja Carrefour. Nah setelah Carrefour itu kalian lurus, kemudian bengkelnya ada di kiri jalan depan NCL Madiun ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari kami hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.